Ya, Labuan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Berkaitan dengan penggantungan ya, 2 hari yang dikenakan terhadap YB Kota Belud, saya ingin penjelasan, adakah ianya masih berkuat kuasa ataupun sudah ditarik balik? Sepaham saya masih berkuat kuasa. Tan Sri Yang Dipertua, semalam kita dengar dah, setelah kita meminta ianya ditarik balik daripada Timbalan Yang Dipertua, Timbalan Yang Dipertua berkata ianya boleh ditarik balik. Begini, saya tak ada dalam dewan waktu itu, tapi saya melihat daripada monitor TV dari pejabat saya. Sepaham saya, Yang Berhormat Timbalan Yang Dipertua mengatakan bahawa beliau bersetuju untuk menarik balik sekiranya Yang Berhormat Kota Belud duduk dan membiarkan prosiding diteruskan sekiranya, tapi syarat itu tidak dipenuhi, jadi tidak ditarik baliklah. Oh, yang kami sepaham dengar lah. Dengan syarat-syarat kita dan dia tidak memberitahu syarat-syarat, kami rasakan dia ada saya tengok monitor TV sendiri secara peribadi. Bolehkah ianya dikurangkan kepada satu hari Yang Dipertua? Yang Berhormat Timbalan Yang Dipertua menyatakan bahawa dia bersetuju untuk menarik balik sekiranya Yang Berhormat Kota Belud menghormati Dewan dan duduk dan membiarkan prosiding ini berjalan secara lancar. Kami rasakan tidak ada keputusan. Begitulah kesannya, bukan word for word lah. Ya. Semalam kita dah, dia dah duduk dah. Dan ya, tuan speaker, tarik balik. Duduk. Duduk, please. Tenang, ya. Saya pun nak tarik nafas sekejap. Mengikut skin May, apa-apa ruling Yang Dipertua mengenai isu 18.2 tidak boleh dibahaskan, nombor satu. Yang lain-lain pula tidak dibenarkan untuk intervene, nombor dua. Tak percaya, saya boleh putus stat bagi sekarang juga. Tapi pihak pemangkang, pihak kerajaan juga selalu menyuarakan askin me. Mengapa kita tak ikut bila saya nyatakan askin me begitu? So janganlah kita ikut bila ianya menyokong kita saja. Bila saya buat ruling, kita ikutlah ruling tu. Ada alternatif, ada prosedurnya. Kalau nak direview, fahamkan usul untuk direview. Jangan kita buat kecoh sebegitu. Saya amat sedih semalam. Saya tengok bentara 2 orang muda-mudi kita yang bekerja di parlimen. Muda-mudi, bentara, berdiri dekat situ 40 minit. Tidak dihormati langsung. Muda-mudi kita yang bekerja di parlimen. Tak hormat saya, tak apa. Saya speaker. I can take it. Itu hidup saya. Tugas saya. Tapi hormatlah muda-mudi kita yang bekerja sebagai bentara. Diorang bekerja saja. Berdiri dekat situ. Tanpa dihormati. Kita hormat Yang Berhormat dan Padang sayang. Serai, Yang Berhormat Padang Serai selalu bangun mengatakan bahawa bekas tentera kita tidak dihormati dan tidak dihargai. Kenapa tidak dihargai bentara kita yang muda-muda tu? Apa signal yang kita tunjuk kepada rakyat semua? Yang Dipertua. Padang Serai duduk. Duduk. Sentuh tentera duduk. Saya nak bangun. Duduk. Saya amat sedih. Okay, rakyat pun sedih dengan Wan Speaker juga sebab yeah. Kita tak bagi kita ruang. Betul. Jangan nampak sepang. Orang lain sedih, orang lain pun sedih. Rakyat juga. Bukan tengok saya saja, dia apalah tengok Sepang juga. Sepang ni. So, saya nak cakaplah. Kalau kita nak side a skin me, kita side lah a skin me. Saya side ni. Nak tengok putus setiap kopi, saya boleh bagi sekarang juga. Tapi saya selalu bagi kelonggaran. Saya accommodating. Nak cakap, saya bagi cakap. Tapi lunas-lunas adab kita.
janganlah kita tinggalkan. Tak elok. Tak elok. Tak hormati saya tak apa. Saya dewasa. Dah tua dah, nak mati dah. Ini budak-budak yang kerja dengan kita, bentara. Apa saja kuasa dia. Dia berdirilah kat situ 40 minit. Tidak diendahkan. Tansi Speaker. Duduk. Saya tak nak dengar lagi benda ni. Semalam Tansi Speaker. Maaf. Lawan. YB, minta maaf. YB Kota Belud memegang buku peraturan. Dan dia meminta. Yang Mahmat Laban. Dan dia tidak pernah diberikan Laban. Yang Mahmat Laban. A skin man mengatakan apabila ruling dibuat mengenai 18-2 ataupun standing order yang serupa di House of Commons, point of order is not allowed. Malah keputusan yang dipertua mengenai emergency motion hanya dibicarakan secara private, bukan di sini pun. Tan Sri, kalau saya boleh itu sikit skin man yang Muhammad. So kalau kita nak cakap pasal skin man, kita cakap pasal skin man secara keseluruhannya. Jangan kita pick paragraf yang menyokong kita saja. Tan Sri, saya baca. Not for one moment, Tan Sri. Tidak sesaat pun tindakan kami itu adalah mengarah kepada bentara. Ia adalah segala-galanya memohon Yang supaya Muhammad, timbalan speaker mengambil kira pertimbangan yang lebih wajar. Yang Muhammad, itu keputusan timbalan speaker. Keputusannya. Dan bentara yang hendak bekerja tu diminta membawa keluar. Mereka berdirilah situ. Terkapa-kapa. Tidak diendahkan. Kuasa mereka tidak dihormati. Cokma diraja berada di depan ni. Cokma diraja berada di depan ni. Kepada siapakah yang kita tidak hormati semalam? Saya nak tanya. Apakah signifikasinya Cokma diraja berada di depan ni? Selesai ya? Speaker allow. Urusan Tuan Speaker boleh ni. Speaker jangan ambil. Tuan Setiausaha. Tuan Speaker, that is not fair. Tuan Speaker, that is not fair. Tuan Speaker, that is not fair. Tuan Speaker, sangat tidak adil. Dengar. Tuan Speaker, dengar. Beri kami peluang juga untuk Tuan Speaker, di Dewan Rakyat. Untuk membincangkan rakyat. Kenapa Tuan Speaker sebagai Speaker Dewan Rakyat? Sepang. Sudah. Minta Yang Berhormat Menteri menjawab 15 minit. Silakan.